Suasana cemas tiba-tiba menyelubungi sebuah pusat pelancongan terkenal di Langkawi. Kita nak laporkan ada kejadian letupan di kabel kereta Langkawi. Pasukan penyelamat mula memenuhi pekarangan kereta kabel Langkawi berikutan panggilan kecemasan yang diterima. Operasi menyelamat perlu segera dilakukan kerana ia membabitkan nyawa pelancong di kawasan setinggi 700 meter dari paras laut ini. Kereta kabel Langkawi ialah yang tercerun di dunia. Di sebalik pesona lokasi ini, ada sekumpulan juruteknik yang sanggup menggadai nyawa menjalankan tugas di puncak banjaran Gunung Mat Cincang. Tugas sebagai anggota penyelamat sering membabitkan situasi cemas yang tidak terjangka. Demi tanggungjawab yang digalas, kali ini cabaran mereka lebih teruji. Melakukan operasi menyelamat di tengah-tengah hutan dengan keadaan geografi bergunung ganang, anggota bomber dan SMART terpaksa mengharungi risiko memanjat tiang kabel dengan ketinggian mencapai 38 meter. Namun, hanya keberanian dan tekad mengatasi segala perasaan gentar demi memastikan operasi menyelamat dapat dilakukan dengan baik tanpa ada nyawa yang melayang. Biarpun langkah keselamatan dan penyelenggaraan telah dilakukan pihak pengurusan, situasi yang tidak dapat dielakkan daripada berlaku ialah kegagalan sistem operasi gondola yang membawa penumpang terhenti akibat keadaan cuaca tidak menentu. Hujan, angin kencang dan kabus tebal mampu menyebabkan masalah ini berlaku tanpa diduga. Apabila situasi cemas ini terjadi, langkah pantas anggota penyelamat mengeluarkan mangsa terkandas di dalam gondola yang tergantung di paras ketinggian yang menggayatkan perlu disegerakan. Paras ketinggian seperti ini menyebabkan penumpang berada di dalam keadaan trauma dan paling membimbangkan sekiranya ada di antara mangsa yang mengalami masalah kesihatan. Kereta kabel Langkawi atau kini dikenali sebagai kereta kabel Panorama Langkawi, lokasi tumpuan utama pelancong yang ingin merasai pengalaman baru memanjat kecerunan 42 darjah puncak Gunung Mat Cincang menggunakan kemudahan teknologi dari Australia ini. Lebih menarik, berdasarkan rekod setakat ini, kereta kabel Langkawi mempunyai sudut paling cerun di dunia. Terletak di utara semenanjung Malaysia, Langkawi terkenal sebagai permata negeri Kedah. Pulau legenda Bumi Sumpahan Masuri ini mula diberi nafas baru sebagai tempat pelancongan pada 1986 hasil usaha mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Pada 1 Jun 2007, Langkawi diiktiraf sebagai World Geopark oleh UNESCO. Seawal jam 9.30 pagi, kaunter tiket kereta kabel Langkawi telah dibuka kepada pengunjung dan beroperasi sehingga jam 7 malam. Dibuka setiap hari, harga tiket dikenakan RM15
bagi golongan dewasa, manakala RM10 bagi kanak-kanak warga Malaysia. Harga bukan ukuran, yang lebih penting ialah pengalaman bermain dengan adrenalin ketika tergantung di puncak gunung tercerun di dunia ini dapat dikongsikan bersama ahli keluarga. Setiap satu gondola ini mampu menampung 6 orang dalam satu-satu masa. Ia bergerak dengan kelajuan 3 meter sesaat, membawa penumpang seakan terbang merentasi air terjun 7 telaga sebelum sampai ke puncak banjaran yang terhasil daripada bantuan kamion. Sekali-sekala, perasaan gayat akan terasa, terutamanya setiap kali gondola dibuai angin kuat. Kereta kabel panorama Langkawi terbahagi kepada stesen utama, menara pertama dan stesen teratas. Gondola akan tiba di puncak pertama yang jauhnya 1,700 meter dan tingginya 650 meter dari aras laut. Dihubungkan dengan stesen teratas, tersekam indah jambatan gantung kereta kabel panorama Langkawi atau lebih dikenali sebagai Langkawi Skybridge. Ia dibina tergantung 82 meter tinggi dari tiang tunggal dan berjarak 100 meter dari tanah stesen puncak. Namun di sebalik segalanya ini, ada misi yang lebih penting perlu dilakukan untuk memastikan segala keunikan yang ada di sini dapat dinikmati dengan selamat secara berterusan. Jam 6.30 pagi, unit teknikal di sini sudah memulakan tugas rutin mereka. Sistem operasi kereta kabel diperiksa dengan teliti bagi mengelakkan kemalangan. Sebelum memulakan operasi kabel car, pihak teknikal akan melakukan pemeriksaan kepada sistem kabel car seperti motor-motor, peralatan-peralatan keselamatan berfungsi dalam keadaan yang baik dan untuk memastikan penumpang kita berada pada tahap yang selamat. Pemeriksaan lazimnya dilakukan 2 jam sebelum kompleks kereta kabel beroperasi. Selain sistem, gondola juga perlu dijamin selamat kerana 36 unit gondola inilah yang akan membawa kapasiti 700 nyawa penumpang dalam masa sejam ketika ia beroperasi. Semenjak Panorama Langkawi membuka pintunya kepada orang ramai pada 2003, keselamatan dan keselesaan pengguna sentiasa diletakkan pada tahap paling utama oleh pihak pengurusan. The biggest challenge that we face here in Panorama Langkawi is actually the state of the facilities here. As you know, Panorama Langkawi is actually 7 to 8 years old and it is in dire need of repairs. So what we are doing is we are planning to actually improve the facility further by improving the queue line, by building up the facility on the mountain, by strengthening the material that is used in the construction so that we can provide a better customer experience in the near future. Maklen Ali, ketua jurutera, antara orang penting yang diberi kepercayaan mengetuai sepasukan jurutera dan juruteknik di Panorama Langkawi. Lazimnya rutin mereka ialah menjalankan kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan harian di sepanjang sistem kereta kabel sepanjang 2 kilometer. Namun hari ini lain pula kerana kini sudah tiba masanya Panorama Langkawi membuat persiapan untuk operasi penyelenggaraan yang komprehensif. Ia perlu dilaksanakan setiap 6 tahun sekali seperti yang ditetapkan oleh Doppelmayr, pembuat sistem kereta kabel utama dari Austria.
Panorama Langkawi Cable Car is a specialized and work where we need competent workforce to do it. Okay, what I'm trying to say here is that if you want to become the cable car technician or engineer, you have to undergo a few training courses where it's required actually. One of them is, of course, from the cable car system integrator from Astria, Doppelmayr, for the case of cable car. They will train us to know the system. Yeah, first of all, you have to know the system of the cable car. Kerja yang bakal mereka hadapi nanti pastinya mencabar dan bukan untuk calang-calang orang. Pada pagi ini, keriuhan pelawat yang biasa kedengaran di pekarangan Oriental Village bertukar sunyi. Keputusan telah dibuat untuk memberhentikan perkhidmatan kereta kabel untuk selama 72 jam supaya kerja baik pulih ini dapat dilaksanakan tanpa sebarang gangguan. Kelihatan juga seorang perunding jurutera dari Doppelmayr, Joseph Preaching, dan dia akan menyertai anak buah Macklin supaya tugasan penting ini berjalan mengikut piawaian yang disyorkan oleh penghilang Austria itu. Selain peralatan, bekalan makanan kru turut tidak dilupakan. Tumpuan mereka pada hari pertama ini ialah kerja baik pulih bongkah takal, sejenis bongkah yang menempatkan takal di menara nombor 2 berdekatan stesen teratas yang terletak pada paras ketinggian lebih kurang 700 meter tinggi dari aras laut. Mujurlah sistem kereta kabel masih beroperasi khas untuk kru dan mereka tidak perlu mendaki gunung ke stesen itu. Amalan keselamatan selalu diutamakan dan kru sudah dididik supaya tidak memandang rendah risiko yang bakal ditempuhi. Lebih-lebih lagi bila beraksi di tapak kerja yang tinggi dan sempit. Abdul Aziz Ali, juruteknik kanan pasukan telah diberi amanat menjadi ketua pasukan, tahu segala akibatnya jika seseorang itu lalai. Antara kru yang akan menyertai kerja ini juga ialah ketua juruteknik Muhammad Husaini Suid, 29 tahun. Dia akan berganding bahu dengan Joseph untuk tugasan di menara setinggi 70 meter itu nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita punya projek untuk Tower 7 sebelah uphill. Jadi, yang pertama sekali, check you punya safety harness, body system, check kawan kamu punya. Pastikan tak ada masalah. Okey. Yang lain, siapa yang ada dekat atas, tolong perhatikan orang yang ada dekat bawah dan orang yang dekat bawah. Berhati-hati. Kalau ada orang dekat atas, tolong jauh. Lepas tu pastikan berada di atas tu kamu punya lanyard. Tempat yang ditujui sebenarnya terletak berhampiran stesen di puncak Gunung Mak Cincang dan mereka hanya perlu memanjat tangga di dalam menara untuk sampai ke tahap paling atas struktur besi setinggi 10 tingkat ini. The one that we have here now is the shift assembly project. It's an enhancement project where we want to improvise that system, the track system for the wire rope. You know, that one is very important for us to look into it because the most important thing is the gondola that hook to the wire rope need to be in an excellent situation because the customers goes into the gondola because we really concerned about safety or the reliability of the system. Fokus utama kru di menara nombor 2 ini ialah untuk menurunkan shift assembly atau bongkah takal daripada menara supaya kerja baik pulih dapat dilakukan. Bongkah takal adalah bahagian paling penting dalam sistem pengangkutan kereta kabel kerana ia membantu proses perjalanan gondola apabila mendekati menara dan stesen. Komponen di dalam bongkah ini terdedah kepada kerosakan akibat geseran oleh gondola. Namun, tugasan ini bukan mudah. Tempat kerja yang sempit juga memudaratkan keadaan. Barangkali, profesi ini kurang mendapat sambutan
tetapi hakikatnya mereka sudah lama menerima nasib sebagai juruteknik Panorama Langkawi. Mereka bukan sahaja juruteknik yang bertauliah tetapi juga pendaki terlatih. Mereka juga mendapat latihan di tempat tinggi supaya mereka berjaya mengatasi masalah gayat. Tidak hairanlah, keberanian mereka juga menjadi perbualan rakan mereka yang lain. Okey, dekat bawah semua clear. Okey, ready. Down, pelan, pelan. Sekali lagi. Matahari sudah menegak apabila kru berjaya menanggalkan bongkah takal daripada menara nombor 2. Cabaran mereka sekarang lebih berat kerana mereka akan menurunkan besi yang beratnya mencecah lebih 1 tan dari ketinggian 70 meter. Walaupun teknologi sistem kereta kabel di Langkawi antara termoden di dunia, banyak kerja baik pulih seperti ini masih menggunakan kudrat manusia. Takal hidrolik berkuasa tinggi hanya satu-satunya peralatan bermotor yang digunakan. Sementara itu, Abdul Aziz sentiasa memastikan tempat kerja di bawah menara bersih untuk mengelakkan kemalangan. Platform. Bagi clear. No? Jangan banyak sampah sangat. Bagi clear. Lepas tu susunlah sampah mana yang buka busin. Jangan bagi berterabu. Okey. Okey. Platform bagi clear. Nanti licin tu dia banyak grease. Takut jatuh. Okey, buka semua. Kini tiba pula masa pasukan yang diketuai Abdul Aziz beraksi. Right. Yes. Axel atau pasak di dalam bongkah perlu dikeluarkan dan diperiksa untuk mengesan kerosakan. Seperti kenderaan bermotor, pasak mudah rosak kerana berlakunya pergeseran. Jika perkara ini dibiarkan, ia mungkin mengakibatkan kerosakan dan lebih serius lagi, kemalangan mungkin berlaku. Berbekalkan pengalaman luas dalam bidang kejuruteraan, sistem kereta kabel hampir 3 dekad di Doppelmayr, warga negara Austria ini juga menyumbang pandangannya ketika Axel dikeluarkan untuk diperiksa secara terperinci. Husaini turut menyumbang pengalaman dan tenaganya supaya kerja dapat disiapkan dalam masa tersingkat. Axel ni sebagai satu komponen yang paling penting lah bagi saya dalam shift assembly ni sebab dia memang peranan yang paling besar sebab dia moving parts, all moving parts. Semua bergantung harap pada axle ni. Sekiranya ada sebarang scratch pada axle, so dia akan menggambarkan satu abnormal pada sistem shift assembly ni lah. Contohnya macam ni. Ini adalah satu contoh axle yang lama ada scratch kat sini. Okey. So, bila kita dapati scratch-scratch yang macam ni, so dia seolah-olah memberitahu kita yang axle ni dah kurang grease ataupun quantity grease yang kita apply pada dia tak cukup sebelum ni. Ataupun kontak pada silinder tu pun memperanan yang penting jugalah. So benda-benda macam ni lah kita akan titik beratkan selepas kita pasang axle yang baru selepas ni. Bushing yang dah siap dan sempurna dimasukkan dalam silinder lah. So, silinder ni dah ready untuk kita masukkan axle.
Antara tugasan penting sekarang ialah meletakkan grease industri di sekeliling permukaan ruang lubang. Ini ialah untuk melicinkan permukaan lubang supaya ia dapat memanjangkan tempoh hayat penggunaan pasak nanti. Grease juga berfungsi sebagai penebat untuk mengurangkan penggeseran. Selesai sahaja semua lubang dipenuhi grease, pasak baru yang dibekalkan oleh Doppelmayr akan ditempatkan semula ke dalam lubang. Misi baik pulih ini juga akan membabitkan semua bongkah takal di menara nombor 1 yang terletak berdekatan stesen utama pada keesokan harinya. Pada umumnya, rekod keselamatan sistem pengangkutan kereta kabel cemerlang baik di Langkawi mahupun di peringkat antarabangsa. Bagaimanapun, dunia pernah dikejutkan dengan berita kemalangan maut berkaitan kereta kabel seperti peristiwa yang mengorbankan 7 nyawa di Singapura pada Januari 1981 dan 20 orang penumpang yang terbunuh di Perancis pada Julai 1999. Namun, kejadian itu bukan disebabkan kerana kegagalan mekanikal tetapi berpunca daripada kecuaian manusia. Malang tidak berbau dan panorama Langkawi tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan pengguna kereta kabel. Setelah penat bekerja berjam-jam di bawah terik mentari, kini tiba masa untuk berehat. Dan sudah tentu, selera mereka cukup terbuka untuk mengalas perut. Begitu juga dengan Joseph. Biarpun nampak kekok makan menggunakan tangan, dia tetap berselera menjamu masakan Melayu. Mereka akan berehat seketika sebelum kerja diteruskan sebentar lagi. Hari kedua, kabus pagi menjadi teman Husaini tatkala memulakan tugasnya. Hari ini, Husaini dipertanggungjawabkan memeriksa kabel yang menjadi nadi penghubung perkhidmatan pengangkutan kendalian syarikat Langkawi Panorama itu. Inilah pertemuan titik. Dia ada 6 urat. Dan setiap urat daripada 6 tu, dia akan masuk dalam ni, dia akan isi pertemuan dua punca tadi lah, punca rok tadi ni. Okey, kalau kita nak cam dekat mana dia punya supply, dia ada 6 ketul macam ni. 6 tempat macam ni. Nampak tu. Special sikit. So, pertemuan ni macam tu lah. Setiap kali inspection bulanan lah kan. So, kita akan check ke sini. Dan make sure tak akan ada benda yang dia panggil strain lah. Strain ni terkeluar buat tu kan. Macam ni normal lah. Okey lagi lah. Dan kita akan measure dan make sure diameter ni not more than 52 mm. Okey. Ya, ini merupakan grip. Grip ni, keseluruhan ni kita panggil grip. Dan dia ada 3 komponen asas. Komponen utama dalam grip ni, ni adalah movable grip jaw. Yang kedua, yang bawah ni pula dipanggil fixed grip jaw. Dan yang ketiga adalah torsion bar. Torsion bar ada 4 batang dalam torsion tube ni. So torsion bar tu macam ni lah kedudukan dia. Dia ada 4 batang dan kedudukan dia macam ni. Dia duduk dalam torsion tube ni. Bila dia sampai di kawasan switching point, kabel akan ada berada betul-betul di tengah-tengah ni, dia akan grip. So, yang bergerak adalah movable grip jaw. Yang stay adalah fixed grip jaw. Dan kekuatannya sebanyak 5,000 Newton untuk kita membuka setiap grip yang kita ada kekuatannya. Maksudnya 5,000 Newton bersamaan dengan 500 kilogram lah. Kekuatannya lebih kurang setengah tan untuk nak buka grip ni. Dan selepas setiap kali overhaul, kita akan ada sliding test. Sliding test, kekuatan untuk kita luluskan sliding test adalah sebanyak 26 kilonewton. 26 kilonewton bersamaan dengan 2.6 tan. Maksud dia, grip ni memang betul-betul kuat dan betul-betul selamat untuk digunakan untuk pekerja dan customer itu sendiri. Tugas penyelenggaraan yang penuh mencabar dan berisiko tinggi sedikit sebanyak memberikan kesan kepada keutuhan fizikal unit ini. Penat bekerja, mereka berehat seketika bagi mengembalikan kudrat diri. Bersantai dalam pelbagai cara, ini peluang mereka untuk bersendiri
dan melupakan sejenak tanggungjawab besar yang digalas. Tugas unit ini disambung semula selepas mendapatkan rehat secukupnya. Kini tiba masanya untuk memasang semula shift assembly atau bongkah yang menempatkan takal yang telah diselenggara. Walau dibantu mesin khas, menaikkan semula komponen ini memerlukan penelitian khusus. Apatah lagi beratnya menghampiri satu tan. Sekecil mana kesilapan mampu menghukum kealpaan ahli-ahli unit ini. Bongkah takal yang telah diselenggara akhirnya tiba di platform. Eh, belah-belah, belah-belah ya. Husaini dan ahli unitnya yang lain menunggu isyarat daripada Joseph bagi memulakan kerja-kerja pemasangan semula komponen ini. Down the wind. Roy, down sikit, Roy. Down sikit, dia langkut. Okay. Skru dipasang dan diketatkan bagi memastikan komponen yang telah diselenggara berada pada posisi yang betul. Lagi boleh pajar main sini. Lagi hang pajar. Ni, tarik main sini ke assembly yang tu. Unit ini perlu memastikan proses pemasangan berjalan sempurna bagi mengelakkan kelonggaran bongkah takal yang mampu melumpuhkan perkhidmatan kereta kabel ini. Selesai tugas, Joseph meneliti pemasangan yang dilakukan menggunakan alat khas. Berpuas hati dengan kerja yang dilakukan mekanik-mekanik ini, dia memberi lampu hijau, tanda tugas untuk hari ini selesai. Namun lampu hijau itu bukan bagi Jamadi Jamaluddin. Dia tukang masak tidak rasmi bagi unit ini. Teceh tu taklah, tapi selalu kalau tiap-tiap tahun kalau ada projek macam ni memang kalau naik time memang kena, tak boleh nak mengelak. Jamadi dibantu dua orang rakannya sibuk mempersiapkan bahan-bahan bagi hidangan makan malam nanti. Ia ganjaran bagi penat lelah yang terpaksa mereka tempuhi sejak dua hari lalu. Sementara itu, kru lain memasang alat pengesan kelajuan angin. Tanda tugas mereka di stesen kemuncak Gunung Mat Cincang secara rasminya berakhir. Malam kedua. Jamadi sibuk menyediakan hidangan istimewanya, kari daging bagi menjamu rakan-rakan. Berbeza dengan hiruk-pikuk suasana siang hari yang dilalui unit ini, waktu malam bagi mereka lebih bersifat santai. Namun, kerjasama erat yang menjadi tunjang kekuatan mereka tidak pernah diabaikan. Susah senang dilalui bersama dan bagi mekanik-mekanik ini, ikatan hubungan mereka persis sebuah keluarga besar. Sambil menunggu makan malam dihidangkan, sebahagian mereka meluangkan masa dengan aktiviti yang menggerakkan lagi hubungan unit ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Makan malam dinikmati beramai-ramai mengubati kerinduan anggota unit ini yang terpaksa berjauhan daripada keluarga buat beberapa hari. Hari ketiga, mekanik-mekanik kereta kabel yang diketuai Husaini bersedia untuk memulakan tugas mereka. Perkhidmatan kereta kabel yang tidak beroperasi menyebabkan unit ini terpaksa menempuh perjalanan penuh mencabar, menuruni curam Gunung Mat Cincang, menaiki kenderaan pacuan empat roda untuk tiba di stesen permulaan
di bahagian kaki gunung. Mereka bakal mengulangi tugas yang telah mereka lunaskan di platform stesen puncak. Bezanya hari ini, giliran komponen di stesen permulaan yang akan diselenggara. Bagi mengelakkan perjalanan naik turun ke stesen puncak, segala perkakasan unit ini dibawa turun bersama. Persiapan pra-penyelenggaraan dilakukan segera sebelum Husaini dan Joseph tiba di platform bagi menurunkan shift assembly atau bongkah yang menempatkan takal. Hari ini, cabarannya berbeza. Menara platform stesen permulaan lebih tinggi berbanding stesen puncak semalam. Husaini dan Joseph serta kru pengiring tiba di stesen puncak menggunakan gondola khas ini. Tanpa melengahkan masa, kru di puncak platform memulakan tugas mereka. Kabel penghubung dipasang bagi membolehkan bongkah takal dibawa turun kepada kru yang sedia menunggu di bawah. Proses ini dikawal menggunakan kabel hidrolik yang mampu menampung berat komponen itu. Proses penurunan bongkah ini ternyata lebih rumit. Penjelarasan komunikasi antara kru di bawah dan kru di atas amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Selepas mendapat isyarat, kru di bawah bersedia menerima bongkah yang berat ini untuk dibawa turun. Bagi mengelakkan kemalangan, beberapa faktor perlu diambil kira ketika proses penurunan. Antaranya, faktor angin kencang yang merumitkan tugas pengimbangan berat. Mereka perlu berada pada tahap tupan tertinggi bagi memastikan segalanya berjalan lancar. Selepas beberapa ketika, komponen yang akan diselenggara mula dibawa turun. Secara berhati-hati, kru di bawah memastikan keseimbangan komponen itu dapat dikawal. Mereka tidak mahu mengambil risiko. Apatah lagi, shift assembly seberat sebuah kereta berada 38 meter di atas kepala mereka. Secara perlahan dan berhati-hati, ia dibawa turun. Namun, secara tiba-tiba, ada pergerakan angin kuat yang menyebabkan bongkah takal terbuai dan tidak dapat dikawal. 5 minit kemudian, cabaran ini dapat diatasi. Komponen selamat tiba dan disambut kru di bawah. Satu persatu bahagian komponen ini dibuka, mengulangi semula proses yang telah mereka lalui tempoh hari. Segalanya ini dilakukan demi menjamin keselamatan pengguna kereta kabel ini. Okay, nice. Hari ini, tugas berjalan dengan lancar dan pantas. Mereka sudah masak dengan apa yang patut dilakukan. Oh, ya.
Selesai tugas penyelenggaraan bongkah yang menempatkan takal, kini tiba giliran McLan melunaskan tanggungjawabnya. Selepas penyelenggaraan, dia orang pertama yang akan menggunakan perkhidmatan kereta kabel ini. McLan akan melakukan penelitian mutu kerja yang telah dilakukan anak-anak buahnya. Jika segala-galanya berjalan lancar, perkhidmatan ini boleh dibuka semula kepada khalayak umum. Namun, jika ada pun sedikit kecacatan, Husaini dan rakan-rakan akan dipanggil semula untuk membaik pulih kerumitan itu. Setakat ini, McLan berpuas hati dengan tugas yang telah dilakukan hasil usaha dan penat lelah 24 orang juruteknik berhati wajah daripada unitnya. Esok, perkhidmatan kereta kabel kendalian syarikat Langkawi Panorama ini akan dibuka semula kepada umum. Sekarang kerja-kerja untuk mengikat dami itu telah pun dibuat, akan kita turun menggunakan. Memandang serius kepada kemungkinan berlaku situasi kecemasan dan kemalangan di platform kawalan, pengendali kereta kabel Panorama Langkawi Sdn Bhd hari ini mengambil usaha mengadakan latihan mencari dan menyelamat. Ia dijayakan dengan sokongan dan kerjasama pasukan SMART, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dari Putrajaya dan Langkawi, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam, Hospital Langkawi dan beberapa lagi pihak agensi penyelamat. Latihan mencari dan menyelamat yang merupakan kali kedua dilakukan selepas 2009 ini adalah latihan terbesar kerana dilaksanakan di bawah pengawasan Majlis Keselamatan Negara Putrajaya. Kali ini, mereka diberi senario kemalangan yang bermula dengan letupan hingga menyebabkan kebakaran dan kegagalan kereta kabel beroperasi. 7 pengunjung termasuk 1 patung atau dami terperangkap di dalam 2 gondola yang tergendala di antara menara 1 dan menara 2. Manakala 2 kaki tangan di platform kawalan cedera parah dan 5 pengunjung mengalami sesak nafas. Melalui latihan yang membabitkan hampir 250 petugas termasuk kaki tangan yang berperanan sebagai pelaku-pelaku ini, ia bertujuan bagi memastikan tahap kesediaan kaki tangan dan menguji koordinasi antara Panorama Langkawi dengan agensi-agensi penyelamat yang terbabit dalam pengurusan krisis dan bencana. Bagi saya, mereka ni boleh dikatakan agak baik, tapi masih memerlukan penambahbaikan jika latihan perusahaan memandangkan latihan sebegini jarang dapat dilaksanakan. Apa yang saya harap mungkin pada masa hadapan kita dapat mempertingkatkan lagi keupayaan kita. Bagi Ketua Eksekutif Operasi Panorama Langkawi Sdn Bhd, AB Azli Abdullah, pembelajaran daripada latihan ini dinilai dan dibaiki bagi memantapkan operasi pengurusan di masa akan datang. Operasi seperti ini atau latihan amal seperti ini sudah tentunya sentiasa akan memberi manfaat kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku ketika kecemasan. Misalnya pada hari ini kita mendapati pihak SMART mendapati agak sukar untuk ke tower 2 kerana ia membabitkan perjalanan melalui bukit-bukit dan hutan yang tebal. Jadi di masa depan mungkin penyelesaiannya ialah untuk menggunakan helikopter. Jadi kita dah tahu dah, lepas ni no more using the ground route, tapi kita akan gunakan air support. Ya. Jadi ini latihan seperti ini akan membolehkan kita mengenal pasti masalah dan menyelesaikannya dengan mudah. Latihan menyelamat ini secara tidak langsung memberi pengalaman yang berbeza kepada agensi penyelamat untuk memberikan rawatan pantas apabila berhadapan dengan situasi kecemasan membabitkan di kawasan bergunung ganang dan perlu bertarung dengan ketinggian.
Hampir 11 tahun kereta kabel Langkawi ini gah menjadi sebutan pelancong dalam dan luar negara. Namun, di sebalik kemegahannya, mana mungkin ia dapat dikenali hebat di mata dunia tanpa pengorbanan yang dilakukan oleh insan di belakang tabir operasi kereta kabel ini. Nyawa dipertaruhkan, risiko dihadapi demi memastikan kereta kabel Langkawi ini menjadi produk pelancongan yang sentiasa selamat untuk dinikmati. Seia dengan harapan untuk meneruskan legasi impian menjadikan Langkawi destinasi pelancongan utama yang unggul.